DPW LDII Provinsi Bali menyelenggarakan kegiatan kerja bakti dan pembagian bendera merah putih kepada warga. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat 4 Agustus 2023 di sekitar wilayah Pandansambian, Denpasar, Bali. Ketua DPW LDII Provinsi Bali, Olih Solihat, mengatakan, tujuan dari kegiatan tersebut tidak sebatas membersihkan dan memperbaiki lingkungan sekitar, tetapi juga untuk membangun suasana harmoni antara warga LDII dan masyarakat umum. Pagi hari ini kita bersama-sama dari DPW sampai tingkat PTPAC seluruh Bali mengadakan kerja bakti secara bersama-sama. Kemudian kita membagikan bendera kepada tetangga-tetangga di tempat kegiatan-kegiatan LDII secara menyeluruh di Pulau Bali. Sementara itu, warga Denpasar Barat Marioto mengapresiasi inisiatif yang diambil oleh LDII Bali, mulai dari kerja bakti hingga pembagian bendera. Kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada para penerus LDII. Mudah-mudahan LDII di wilayah Padang Sambian ini selalu untuk berkontribusi dan bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan pemerintah Banjar setempat. Melalui kegiatan ini, DPW LDII Provinsi Bali ingin terus berkontribusi untuk bangsa lewat kepedulian terhadap lingkungan untuk membangun harmoni sosial di tengah keanekaragaman masyarakat Indonesia. Yeah!